Bagi Perdana Menteri pula, tindakan sekumpulan individu yang mencetuskan huru-hara dan pergaduhan di Plaza Lawayat malam tadi satu tindakan jenayah dan ia tidak wajar dikaitkan dengan isu perkauman. Tegas Datuk Seri Najib Tun Razak, tindakan undang-undang wajar diambil terhadap mereka yang terlibat mencetuskan pergaduhan itu. Datuk Seri Najib juga kesal kerana ada setengah pihak sengaja menggunakan media sosial untuk menghangatkan insiden tersebut. Beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dan tidak bertindak mengikut emosi. Oleh itu, saya ingin menyarankan supaya tidak semudahnya kita terima apa jua yang tersebar melalui media sosial. Sebaik-baiknya kita bertenang, serahkan pada pihak kuasa sebab pihak polis ada kemampuan untuk menjaga ketenteraman awam dan untuk memastikan bahawa keadilan tetap dapat kita tentukan dalam kes ini dan juga dalam perkara-perkara yang lain. Kebebasan penggunaan media sosial juga akan dikaji semula secara lebih teliti bagi mengelak sebarang salah faham terutama berkaitan perkara sensitif.